Nama pedangdut Lesti Kejora tak usah diragukan lagi dalam dunia seni tarik suara. Sejumlah debut lagu yang viral telah dinyanyikan oleh Lesti Kejora, istri dari pemuda tertampan di Indonesia, Rizky Billar. Namun secara mendadak Lesti Kejora putuskan berhenti nyanyi dan manggung. Meski sangat mencintai dunia tarik suara ini, sontak keputusan dari Lesti Kejora menuai tanda tanya oleh netizen dan warganet. Ada apa dengan Lesti Kejora? Inilah Fiternik News Update kali ini. Dunia tarik suara dangdut Indonesia sangat mengenal Lesti Kejora dengan penyanyi mungil dengan ciri suara khas yang sangat merdu dan membahana telah membawa pamornya melejit tinggi. Namun Lesti Kejora, begitu sapaannya, bakal hengkang dari ranah tersebut. Hal ini telah disampaikannya hari ini melalui jawaban dari beberapa pertanyaan wartawan di kediamannya pada hari ini. Jadi emang di tahun ini, sejak April kan Dedek baru nyatakan off banget dari manggung karena perut Dedek semakin besar, kata Lesti Kejora. Lesti Kejora memilih untuk melebarkan sayapnya lewat platform yang lain seperti medsos dan channel YouTube. Dedek emang lagi fokus banyak ambil original soundtrack atau lagi coba-coba bikin lagu sendiri, ujar Lesti melanjutkan. Perihal pernyataan secara mendadak dari Lesti Kejora memang sangat berhubungan dengan kondisi kehamilannya yang sudah mulai membesar, dan ini akan menghalangi sedikit dari aktivitasnya yang di hari-hari biasanya sangat lincah ketika bergoyang di atas panggung sambil saweran. Memang diakui oleh pedangdut berusia 22 tahun ini, keputusannya tersebut juga diberi izin oleh suaminya Rizky Billar. Dan perihal ingin hengkangnya Lesti Kejora dari dunia tarik suara semata-mata hanya masalah kehamilannya. Sifatnya hanya sementara, paling tidak sampai akhir tahun ini saja, tambah Lesti Kejora. Berkemungkinan memang Lesti Kejora akan kembali lagi ke dunia panggung dan tarik suara nanti setelah Leslar Junior lahir dan sudah mulai berusia 1-2 bulanan. Dan saat itu berkemungkinan Lesti Kejora akan kembali lagi di dunia tarik suara yang telah membesarkan namanya sampai hari ini. Perihal ditanya apa saja kesiapan dari Lesti Kejora di masa menunggu persalinannya nantinya, ada beberapa poin yang telah disampaikan oleh ibu muda asal Cianjur ini. Dedek sama kakak lagi prepare baby moon ke Turki. Memang rencana perjalanan bulan madu dengan bayi kita nantinya akan kita laksanakan. Insya Allah nanti kita akan bertiga dengan Leslar Junior bulan madunya ke Turki dan ke Jepang. Memang sebenarnya Dedek udah rencanakan ini jauh hari sama kakak, namun masih belum terlaksana karena kakak masih terkendala syuting di Jodoh Wasiat Bapak. Kontrak masih panjang, ujar Lesti Kejora. Memang sangat diakui oleh Rizky Billar bahwa dirinya belum sempat pergi bulan madu ke Turki dan Jepang dikarenakan terkendalanya perihal jadwal libur dengan sebuah stasiun televisi swasta dan dengan home produksi di JWB. Hal ini membuat Rizky Billar dan Lesti Kejora kembali mengundur jadwal bulan madunya tersebut dan masih mencari-cari kapan jadwal syuting kosong dan minta izin libur ke atasannya di JWB. Hal inilah yang menjadi kendala saat ini atas keberangkatan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora untuk berbulan madu. Adapun perihal lainnya seputar persiapan persalinan, keluarga besar dari Rizky Billar dan juga keluarga besar dari Lesti Kejora telah mempersiapkan beberapa agenda dan pengajian yang akan diadakan dalam acara syukuran kelahiran dari cucu mereka nantinya. Memang semua orang sangat menantikan persalinan dari Lesti Kejora. Dengan rencana acara syukuran itu insya Allah juga nanti akan diadakan di kampung Lesti Kejora di Cianjur. Hal
ini telah disampaikan juga oleh Lesti Kejora dikarenakan ingin merayakan acara syukuran tersebut bersama keluarga besarnya yang ada di Cianjur agar mereka ikut merasakan kebahagiaan yang Lesti dan Rizky Billar rasakan. Itulah agenda nantinya di Cianjur. Namun saat ditanya apakah akan diadakan juga syukuran bersama keluarga besar dari Rizky Billar yang ada di Medan, hal ini memang belum ada jawaban dari aktor muda kelahiran Medan Rizky Billar. Memang selama perjalanan karir dari Rizky Billar nampaknya sangat tertutup sekali keluarga besarnya yang ada di Medan. Tidak ada pernah ada vlog mengenai keluarganya atau saudara-saudaranya yang ada di Medan. Hal ini memang sangat jauh berbeda sekali dengan Lesti Kejora yang sering sekali meliput saudara-saudaranya yang ada di Cianjur. Alasan tertutupnya Rizky Billar terhadap keluarga besarnya yang ada di Medan sampai hari ini memang dari rekan media masih belum mendapatkan jawabannya sampai pada hari ini. Rekan media dan netizen yang ada di media sosial pun mengharapkan agar Rizky Billar bisa membuatkan satu vlog profil tanah kelahirannya di Medan. Begitu juga dengan keluarga besarnya beserta saudara-saudaranya yang ada di Medan. Itulah harapan dari netizen, fans dan para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora pada hari ini. Untuk terakhir kalinya adalah seputar hunting dari perlengkapan bayi yang berkemungkinan dalam beberapa hari ini akan segera dibuatkan satu vlog terbaru dari vlog dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang akan berburu perlengkapan bayi mereka nantinya. Semoga ini akan menjadi vlog vitamin dari Rizky Billar dan Lesti Kejora dan semakin menambah keseruan demi keseruan di setiap harinya. Semoga Rizky Billar dan Lesti Kejora akan selalu diberi kesehatan, keberkahan dan kelancaran rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan kita semua pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.